Hai teman-teman, selamat datang kembali di Chord Piano, tutorial Chord Piano bersama saya Heldy. Di video kali ini kita akan belajar lagunya Batas Senja, nanti kita seperti ini. Oke, langsung aja teman-teman, kita mulai tutorialnya. Hai teman-teman, buku partitur piano saya yang berjudul 30 lagu piano pop terbaik terbaru Indonesia sudah terbit. Di dalamnya terdapat 30 partitur lagu-lagu hits Indonesia terbaru, dilengkapi dengan not balok, not angka, chord, serta lirik. Kalian bisa membeli buku ini melalui link di deskripsi. Yuk, segala beli, jangan sampai kehabisan. Lagu ini dimainkan di nada dasar C mayor, teman-teman ya. Gampang banget, langsung aja kita mulai dari bagian intronya terlebih dahulu. Gampang. Nah, itu udah intronya, chordnya itu C mayor. Kemudian ke F mayor 7. Chordnya cuma itu aja. Sekarang kita mainkan bagian intronya pelan-pelan. Gampang. Nah, itu udah intronya. Sekarang kita lanjut ke bagian verse-nya. Gampang. Itu udah verse-nya, chord-nya itu C mayor. F mayor 7. Asik juga lagunya. Kemudian ke D minor 7. Kemudian ke G sus 4. Lalu ke G mayor. A minor, G on B, kemudian ke C mayor. Mayor 7, D minor 7, G sus 4, kemudian ke G mayor. Itu dia verse-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian chorus-nya. Tuh, ingin punya. Chorus-nya, chord-nya itu G mayor, F mayor, sorry. F mayor, kemudian ke G mayor. A minor 7, G on B, dan ke C mayor. Chord barusan dimainkan 3 kali putaran, kemudian chord selanjutnya F mayor, G mayor, kemudian ke A minor 7. Ya, chorus-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian interlude-nya. Gampang. Interlude-nya, chord-nya itu F mayor,
mayor, A minor 7, G on B, C mayor, F mayor, G mayor, A minor 7. Itu di bagian interlude-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian chorus kedua. Nah, di bagian chorus kedua ini sebenarnya chord-nya sama persis dengan chord chorus pertama, cuman pengulangan-pengulangannya aja yang berbeda, teman-teman ya. Jadi di chorus kedua ini F, G, A minor 7, G on B, kemudian ke C, dimainkan 2 kali putaran. Kalau yang di chorus pertama 3 kali kan ya, yang di chorus kedua ini cuman 2 kali putaran. Kemudian selanjutnya F, G, A minor 7, dimainkan 2 kali putaran ya. Kemudian lanjut ke selanjutnya F, G, A minor, G on B, C, 2 kali putaran juga. Nah, itu dia chord chorusnya. Sekarang kita lanjut ke bagian kodanya. Tua jangan dulu yakin sama Nah, itu dia kodanya. Chordnya F mayor, G mayor, A minor 7, G on B, kemudian ke C mayor. Nah, itu dia lagunya, teman-teman. Gampang banget, diulang-ulang aja ya chordnya. Sekian tutorial chord piano kali ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara berdonasi. Dengan berdonasi kalian bisa mendownload semua file-file chord yang saya buat. Jangan lupa beli juga buku saya, teman-teman. Jangan lupa juga subscribe channel ini biar makin berkembang. Sekian, sampai jumpa di tutorial chord piano selanjutnya.